Sejarah negara tercipta apabila bekalan pertama vaksin COVID-19 iaitu sebanyak 312,360 dos vaksin iaitu jenis Pfizer tiba di KLIA pada 21 Februari yang lalu. Kemudiannya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula dengan bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 iaitu Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, telah mengetuai rakyat negara kita dalam menerima suntikan vaksin ini dan sekaligus menandakan bermulanya fasa satu program imunisasi kita. Jadi boleh doktor terangkan fasa-fasa yang berkaitan dengan program imunisasi ini? Okey, buat masa ini kita ada 3 fasa utama. Fasa pertama tu kita bagi kepada semua frontliner kita lah, sebab frontliner kita adalah merupakan golongan yang amat berisiko sebab mereka handle ataupun mereka berhadapan dengan mereka yang berpenyakit, ya, deal dengan orang ramai seperti kaki tangan kesihatan kita lah. Jadi kita utamakan mereka dulu. Dan kemudiannya dalam fasa kita mulakan pada bulan Februari hari itu, ya, selepas Perdana Menteri kita mendapat suntikan mereka. Dan lepas pada itu kita mulakan kepada fasa kedua. Fasa kedua kita mulakan pada bulan April sehingga sekarang. Dan kita pada fasa kedua tu kita ambil pula frontliner, baki-baki frontliner seperti polis dan juga mereka-mereka yang ada juga handle yang deal dengan public lah, yang mereka juga ada berisiko. Dan kita juga masukkan kumpulan yang berumur 60 tahun ke atas, ya. Jadi 60 tahun ke atas merupakan orang yang berisiko mendapat gejala teruk akibat COVID-19 lah, dan mereka-mereka yang ada comorbid ataupun maknanya ada penyakit seperti kecil manis, darah tinggi, kanser, dan mereka juga termasuk dalam fasa kedua. Juga dikenali sebagai golongan rentan? Yes, golongan rentan. Golongan yang berisiko lah, ya, yang mendapat gejala teruk, ya, sebab macam mana yang kita selalu dengar, yang kalau misalnya kita punya ketua pengarah kesihatan announce bahawa mereka-mereka yang mati tu biasanya ada comorbid. Jadi itu yang kita jaga mereka, kita utamakan mereka. At the same time, kita juga memberikan kawasan-kawasan yang ada wabak pun kita masukkan dalam fasa-fasa utama jugalah. Jadi kita tak tunggu kalau misalnya wabak tu, kita terus bagi kepada terus mereka. Okay? So sekarang ni kita bulan Mei, kita dah masuk fasa 3. Ya, bermula pada bulan Mei kita dah masuk fasa 3 di mana kita buka pula kepada mereka yang 18 tahun ke atas. Jadi kita akan fasa ini adalah fasa yang sepatutnya pelengkap lah. Tadi kita dah mulakan dengan frontliner. Keduanya kita dah masukkan golongan 60 tahun ke atas dan juga mereka yang ada comorbid. Dan selepas itu kita masukkan 18 tahun ke atas. Jadi kita nak lengkapkan kita punya package ataupun sasaran kita, sasarannya. Jadi lepas daripada ini mungkin baru nanti kita akan bagi kepada golongan-golongan yang lain pula lah. Baik doktor, kita lihat di tinjauan di media sosial menunjukkan mereka yang telah divaksinasi, mereka berkongsi pengalaman semasa vaksinasi dan selepas divaksinasi. Ada yang berkongsi mereka mengalami sedikit lengah-lengah di bahagian yang disuntik. Mungkin ada juga yang mengalami demam dan sebagainya. Jadi boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut antara kesan-kesan sampingan yang mungkin kita akan terima sebaik kita menerima suntikan vaksin COVID-19 ini? Kebanyakanlah, most of the kesan samping tu adalah ringan saja dan dia berakhir dalam masa 2 atau 3 atau 4 hari macam tu. Tak adalah lebih panjang daripada tu, ya. Jadi kesan samping yang biasanya lah, ya, sakit dekat tempat injection tu, ya, kadang-kadang dia ada rasa nampak merah dan sebagainya dan dia rasa lenguh-lenguh kat tempat injection, dan mungkin sakit kepala, mungkin juga berasa demam dan rasa letih-letih, ya, dan juga mungkin juga ada kalangan mereka tu yang akan bengkak kelenjar-kelenjar dia lah, tapi biasanya dia akan reda, rasa lenguh-lenguh badan dan sebagainya lah. Tapi benda tu tak ada, orang kata dia tak mengambil masa yang panjang. Itu hanya adalah yes, kebanyakannya akan almost 90% and over dia akan merasakan gejala ringan saja. Mungkin segelintir tu akan mengalami gejala-gejala yang agak serius, dan kita biasanya mengadvise, ya. Kalau ada gejala serius, datang ke klinik kesihatan atau report dalam MySejahtera dan kita akan ambil tindakan yang segera. Jadi biasanya lah selepas kita ambil injection, that is why biasanya kita akan duduk
letakkanlah setengah jam di mana kita akan observe. Kalau ada masalah dengan kita ambil tindakan. Ya, tapi biasanya jarang ada kes yang teruk semasa di kita pengawasan kita lah. Okey, okey. Okay, seterusnya kita mahu berbicara berkaitan dengan pusat pemberian vaksin ini. Jadi boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan PPV ini, bagaimana kaedah dan proses yang berlaku di PPV ini dan siapa yang dibenarkan atau tidak dibenarkan hadir ke PPV ini. Okey. Jadi vaksin-vaksin ini kita beri kepada orang ramai melalui pusat-pusat tertentu yang kita panggil pusat pemberian vaksin ataupun PPV. Jadi setiap negeri dia ada pusat PPV yang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan ada juga yang dikendalikan oleh pihak swasta. Dan ada juga yang kita kerjasama dengan majikan-majikan swasta ataupun especially kilang-kilang dan mereka bekerjasama dengan kita untuk memberikan vaksin kepada pekerja-pekerja mereka lah, ya. Jadi untuk itu mereka yang pergi di sana biasanya akan dinilai status mereka dan diambil consent dan dibagi injection. Lepas tu mereka akan diperhatikan ataupun diawasi selama setengah jam dan kalau tak ada apa-apa biasanya mereka akan dibenarkan balik dan kemudiannya akan diberi appointment untuk dos kedua dan sebagainya lah, ya. Jadi untuk kita hadir di pusat-pusat PPV ini ada beberapa perkara lah yang kita kena take note. Untuk pergi tu make sure kita pergi tu kita bukan ada gejala lah. Kita tak nak lah mereka-mereka yang datang tu mereka yang disyaki COVID ke atau mereka tu kes COVID ke. Jadi kita kena buat penilaian sendiri. Membuat penilaian sendiri, ya, dengan kita tak nak pula orang-orang yang pergi tu memang disyaki close contact sebagainya. Jadi kita kena hati-hatilah, kita ada rasa tanggungjawab dan rasa kesedaran diri. Jangan nak pergi saja, tak boleh, ya. Jadi kita pastikan kita mereka yang benar-benar kita sihat. Tak naklah kita jadi punca kepada kluster di PPV pula. Bila pergi sana tu pastikan kita ikut SOP. Janganlah pula kita pergi happy-happy duk gelak-gelak sana dan kita pula yang akan punca kepada penyebaran COVID-19. Dan bila pergi kat sana tu make sure kita bawalah IC. Lepas tu kita bawalah handphone sebab dalam tu ada MySejahtera dan sebagainya. Kita kena scan QR code dan kita masukkan maklumat kita dalam MySejahtera. Pergi tu makanlah dulu. Kita tak naklah you pergi sana tak makan. Saat lagi you pergi beratur sana you pengsan pula. Jadi kalau appointment you pagi, make sure you breakfast. Kalau appointment you petang, makanlah tengah hari. Ya, pergi kat sana, make sure patuh SOP dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita ni merupakan katalah kita ni penyakit ada sakit kronik, kita ada kencing manis, darah tinggi, make sure ubat tu kita makan. Jangan nak excited nak pergi vaksin, takut dan sebagainya. Tak ada ubat lagi kan sampai kat sana tengok ramai orang BP you naik dan you tak boleh dibenarkan ambil vaksin ataupun pening dan pesan dan sebagainya. Ataupun you tak makan ubat, sekali lagi kan you punya blood sugar naik dan you pula hitam kat situ. Jadi kita tak nak. Make sure you ambil bekalan ubat you, okay? You bawa you punya IC, bawa you punya handphone dan sebagainya, you patuh SOP. You jangan merupakan orang-orang yang dilarang ke PPV lah. Penting lah itu. Okay, baik. Seterusnya doktor, antara persoalan yang sering bermain dalam minda masyarakat di negara kita adalah sama ada bekas pesakit COVID-19 perlu atau tidak perlu menerima suntikan vaksin. Okay, ini kerana secara umumnya, yang seperti yang kita faham, mereka telah pun membina sistem ketahanan diri untuk menghadapi virus COVID ini. Okay. Jadi boleh doktor terangkan. Memang lepas kita dapat apa-apa penyakit pun, ya, jangkitan, badan kita automatik akan menghasilkan antibody, ya. Begitu juga dengan jangkitan COVID-19 ataupun bila you dapat COVID-19 ataupun jangkitan SARS-CoV-2 inilah, ya. Sebila you dah di-confirm ataupun you merupakan kes COVID-19, ada antibody dihasilkan. Walau bagaimanapun antibody ni bukanlah lifelong ataupun bukan kekal. Jadi dia akan ada kat sana seawal 3 bulan dia boleh hilang. Antibody ni akan menyusut, eh. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, kita tak pastilah. Tapi seawal 3 bulan dia akan hilang. Jadi kemungkinan you akan mendapat infeksi ulangan itu ada. Dia, sebab dia bukan antibody itu tidak kekal lama. Tidak sepanjang hayat. Jadi that's why kita kata orang yang ambil, orang yang di-confirm ataupun COVID case, COVID-19 case ni mesti ambil juga. Ataupun diperlukan jugalah mengambil vaksin 19 ini.
Sebab vaksin 19 dia akan menghasilkan antibody yang lebih optimum dan lebih cepat bertindak berbanding dengan antibody sedia ada ataupun natural antibody. Dia lebih bagus, lebih optimum dan dia lebih apa kata, dia punya action tu akan lebih cepat dan lebih apa, berkesan lah. Baik doktor, dalam usaha kita memerangi pandemik ini, saya pasti dan percaya banyak cabaran yang dihadapi oleh pihak KKM sendiri. Antara isu-isu yang sering timbul adalah berkaitan dengan penyebaran berita palsu. Okey, jadi sudah semestinya sebaran berita palsu ini mengganggu fokus utama KKM yang sepatutnya ditumpukan kepada usaha untuk memerangi COVID. Jadi boleh doktor berikan pandangan berkaitan isu-isu sebegini dan mungkin juga isu-isu yang lain yang timbul berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini? Okey, itu memang kita tak nafikan. Banyak sangat kadang-kadang tu tular di social media, banyak video, banyak apa kata mesej-mesej yang mana kadang-kadang itu kita rasa yang tak betul, terutama tentang vaksin lah, tentang COVID-19 lah, yang menimbulkan panik ataupun tidak kepercayaan kepada rakyat, kepada ataupun ialah kepada orang ramai terhadap apa yang kita nak sampaikan ataupun apa yang kita nak perkhidmatan yang kita bagilah. Kadang-kadang ia memang mencabar kita sebab kita terpaksa defend, kita terpaksa membetulkan, memberikan penjelasan tadi di media-media TV ataupun social media dan sebagainya supaya kita boleh meyakinkan balik masyarakat terhadap apa perkhidmatan ataupun apa ubat vaksin-vaksin yang kita bagi itulah. Jadi saya ingin menasihatkan kepada orang ramai supaya apa-apa maklumat ni tolonglah check, pastikan ia daripada sumber yang betul, yang sahih. Yes. Kementerian Kesihatan ini bertanggungjawab menjaga kesihatan rakyat Malaysia. So this is our responsibility, this is our task. We are the, orang kata, the owner ataupun custodian kepada kesihatan rakyat Malaysia. Semestinya lah kami tidak akan memberi ataupun apa-apa ubat, apa-apa perkhidmatan yang akan menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia. So the trust must be there. So maknanya kami ni ikhlas bekerja. Jadi apa-apa yang kita bagi tu memang kita pastikan ianya selamat untuk rakyat. Jadi saya ingin memberi pesanan kepada orang luar sana, ya, kepada komuniti di luar sana, jangan terlalu mudah mempercayai berita-berita yang sensasi. Berita-berita yang kita tak tahu daripada sumber mana. Jadi pastikan. So kita ada menyebarkan ataupun kita memang selalu giat keluar dalam TV ataupun saluran media yang lain. Jadi tolonglah rujuk kepada sumber-sumber yang sahih, especially daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pastikan sentiasa merujuk kepada sumber yang utama sebelum menyebarkan sebarang berita. Ini untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang berita palsu yang akan mengganggu proses vaksinasi COVID-19 kebangsaan di negara kita.